sifat politik itu levelnya negarawan kira-kira gitu. Kalau negarawan kelasnya ini pasti bukan transaksional. Nyatanya ya, saya menyampaikan satu bukti yang membanggakan yang saya apresiasi. Tahun 2014 misalnya kawan-kawan ya, kalau saja ibu ini memanjakan ego politiknya, saat itu ibu maju sendiri untuk jadi presiden. Tapi tidak, ibu menugasi Pak Jokowi kadernya. Tahun ini, kalau saja masih juga egosentris dan belum level makrifat, tentu mungkin Mbak Puan yang dipaksakan. Tapi akhirnya kemarin kita lihat tanggal 21 April itu Ganjar yang ditugasi oleh ibu untuk bertarung menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Masa kayak gitu transaksional? Ganjar yang mengkere ya. Artinya sikap seperti ini saya apresiasi. Ibu menyebutnya Ganjar petugas partai. Saya menyebutnya petugas partai sekaligus petugas rakyat Indonesia untuk menjadi presiden Indonesia.